Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi permintaan teman sekaligus sahabat saya. Bagaimana jika kita tidak bisa melakukan desain di Corel Draw, namun hanya mampu menggunakan Word? Kebetulan teman saya, sahabat saya ingin membuat sebuah stiker atau brand merek jualannya yang saat ini lagi laris manis, jualan minuman milenial, minuman kekinian. Dan okelah, saya ingin memberikan panduan bagaimana membuat stiker air atau water sticker dan didesain dengan menggunakan Word. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita membuka jendela atau lembar kerja Word seperti ini. Selanjutnya kita masukkan desain. Di sini kita bisa menggambar apa saja juga ya. Bisa menggambar tapi tidak sesempurna mungkin atau tidak secepat yang kita ingat seperti di lembar kerja atau aplikasi desain grafis Adobe Illustrator atau Photoshop atau Corel Draw. Namun untuk yang hal seperti ini yang sesuai dengan permintaan sahabat saya akan mencoba memberikan tutorialnya. Pertama, kita memberikan nama. Jadi yang paling simpelnya itu kita kasih nama saja. Kita ketik nama di sini ya. Karena teman saya itu adalah penjual minuman boba, maka dia akan memberikan merek saya di kemasannya, tulisan boba. Mungkin dia tambahkan yang lain, itu tergantung teman-teman yang lain. Kalau yang mau ikuti tutorial ini silakan, kita perbesar ya. Selanjutnya kita bisa ganti font atau ganti jenis tulisan atau jenis huruf yang kita inginkan seperti ini. Saya gunakan pemanya 321 Perfect. Jika teman-teman tidak memiliki font ini, silakan di download di internet, cari 321 Perfect ya. Saya ganti supaya tidak terlalu besar seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa tambahkan tulisan di bawahnya, apakah boba super atau boba enak atau boba sweet dan lain-lain sebagainya, kita bisa tambahkan di sini. Contohnya ini saya bisa tambahkan di sini. Sweet aja ya. Jadi jumlah tulisan sweet ini tergantung tulisannya juga di atas ya, tulisan boba juga di atas ya. Kita karena ini akan kita gabungkan nanti. Ini adalah berada dalam satu stiker. Jadi teman-teman silakan aja apa namanya atau apa gambar logo yang mau dipasang. Itu boba sweet ya. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan efek lain misalnya. Umpamanya kita tambahkan di sini efek berbentuk gambar, di sini ada picture, di sini ada shape, di sini ada, tapi namun saya gunakan shape aja yang simpel-simpel saja supaya lebih gampang dipahami. Umpamanya saya gunakan shape ini, barangkali shape kotak, barangkali ya saya tambahkan di sini ya. Ini hanya untuk pemanis ya, untuk pemanis.
dan ini hanya pemanis. Dan silakan lanjutkan atau lakukan pengkopian seperti ini. Maaf teman-teman, ini adalah klik kanan ya. Jadi saya cancel dulu. Masih aktif seperti ini, kita klik kanan pada mouse, terus kita tarik. Kita tarik, kemudian kita lepas pasnya di sini, kita lepas ya, kita lepas. Kemudian copy here. Ya, lakukan langkah selanjutnya. Kita tarik, klik kanan lagi, tarik. Kemudian copy here. Dan seterusnya ya, kita copy here begini. Jadi seperti ini ya pemanis, karena ini nanti di dalam ini bisa kita tambahkan teks di dalam ini, di dalam kopi, di dalam tulisan hitam ini kita bisa tambahkan teks ya. Kita pilih teks ini, kita pilih teks, tapi tidak usah terlalu anu ya, kita simple saja. Setelah jadi seperti ini. Jadi setelah jadi seperti ini, kita klik kiri pada huruf pertama dari boba ini, kemudian kita tarik seperti ini. Kita aktifkan semuanya, kita tarik ya, tarik baru lepas, aktif seperti ini. Lalu pada keyboard kita tekan Ctrl atau Control, jadi Ctrl, kemudian klik, kemudian tekan C. Setelah itu, kemudian tekan lepas C, kemudian tekan V. Berapa kali kita inginkan turun seperti ini. Jadi berapa kali V adalah penggandaan ya. Jadi Ctrl C plus V tadi ini maksudnya adalah mengcopy atau menggandakan atau copy paste. Nah, setelah jadi seperti ini kita bisa print. Jadi kita bisa print dengan menggunakan print apa saja, namun saya sarankan kalau memang bisa kita langsung print dengan menggunakan laser jet, karena atau print lain yang buka merek apapun laser jet yang menggunakan tinta serbuk. Atau kalau misalnya tidak bisa menggunakan tinta serbuk atau sulit mendapatkan print laser jet, kita bisa print aja sembarang, lalu kita lakukan copy dengan kualitas tinta yang absolut, yang pekat. Kita print ya. Setelah itu kita print. Dan setelah kita print, kita sudah lakukan langkah-langkah selanjutnya. Ini ya, anggaplah ini sudah terprint ya. Oke. Mohon teman-teman ikuti petunjuknya di sini. Jadi bahan-bahan yang disiapkan tolong diperhatikan. Teman-teman sekalian, kenapa saya
ini saya berikan bahan-bahan adalah ada air secukupnya. Karena yang dibuat ini adalah istilahnya adalah isolasi atau stiker air atau water stiker, stiker air. Kemudian selangkah selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah pembuatannya. Mohon diikuti langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah jadi maksudnya ini kita gunting ya, kita gunting satu persatu umpamanya seperti ini kita gunting seperti ini, kita gunting ya, kita gunting karena ini hanya satu, jadi boba sweet ini satu, kemudian kita gunting dan kita bisa pisahkan seperti itu maksudnya. Kemudian langkah kedua, jadi setelah kita gunting-gunting tadi, itu ada dua langkah di sini ya. Setelah kita gunting-gunting tadi, kita tempelkan isolasi satu per satu isolasi. Usahakan menutupi semua tulisan ya, menutupi semua desain ini. Jadi usahakan isolasi itu menutupi semua, tidak boleh ada tersisa ya. Lebih 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 bagus kalau misalnya isolasinya lebih lebar dari desain ini. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Isolasinya lebih lebar daripada desain ini. Kalau pas tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita lakukan langkah yang lain seperti itu. Itu bisa kita juga lakukan hanya gunting lurus seperti ini. Kita gunting lurus, kita gunting lurus seperti ini. Kemudian kita isolasi bersamaan semuanya di satu baris ini empat ini. Kita bisa isolasi bersamaan. Kemudian nanti kita gunting-gunting, kita potong-potong kembali setelah diisolasi ya. Kita isolasi di atasnya ini ya. Ya, selanjutnya jadi selanjutnya kita rendam di air yang telah disiapkan tadi. Jadi misalnya ini sudah kita pasangkan isolasi ini, kita gunting satu persatu. Kemudian kita rendam di air, kita rendam di air ya, kita rendam di air, kita rendam di air, dibasahi semua ya, dibasahi semua. Kita rendam di air, dicelup di air biar basah semua. Jangan terlalu lama ya, cukup 2 detik, 3 detik, yang penting sudah basah semua ya, sudah basah semua, karena tulisan-tulisan ini akan terlindungi dari isolasi yang kita pasang tadi, terlindungi. Jadi perlu diketahui di sini bahwa ketika kita tempelkan isolasi di atas tulisan ini, di atas desain ini, kita rapatkan isolasinya dengan tulisan ini agar ketika nanti kita rendam tidak ada yang kecolongan. Tidak ada tulisan yang terkena oleh air tadi. Jadi setelah kita rendam di air, langkah selanjutnya
Jadi setelah kita rendam tadi, setelah dianggap basah semua, kita angkat. Jadi langsung dikerjakan pada saat itu ya, jangan sampai dikeringkan. Jadi kita angkat dalam keadaan masih basah, karena sudah basah semua, kita angkat lalu kita usap dengan tangan bagian belakang. Maksudnya begini, ini tadi kan ditutupi isolasi bening ya, ini tadi ditutupi isolasi bening ya, ini tutupi. Ketika kita rendam di air, semua akan basah. Dan itu kertasnya di belakangnya ini kan kertas putih ya, di belakangnya ini adalah kertas putih, di belakangnya ini, di depannya ini adalah isolasi bening. Di belakangnya adalah kertas putih. Nah, itu yang kita usap, kita gosok dengan tangan. Kita gosok dengan tangan sampai betul-betul bersih. Dan akan menyisakan tulisan atau desain tadi pada isolasi. Nah, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Jadi langkah selanjutnya, jadi ini sudah jadi stiker, jadi ini sudah langkah selanjutnya. Setelah jadi ini sudah jadi stiker ya. Sudah jadi stiker. Stiker, dan inilah yang akan muncul di kemasan itu seperti ini, hanya tulisan ini, karena stiker tadi adalah stiker bening ya, karena menggunakan isolasi bening. Ini adalah langkah pertama bagaimana membuat stiker kemasan dengan simple, dan saya yakin asal ada yang memiliki satu unit komputer hanya menggunakan Word, kemudian ada print, atau bisa bantu dengan bantuan teman. Kemudian jika tidak punya mesin print laser jet, bisa kita lakukan copy, yang penting tintanya pekat. Dan untuk tutorial berikutnya bisa diikuti terus tutorial dari saya. Saya akan berikan pelajaran bagaimana membuat stiker mirror, stiker terbalik. Namun terlihat seperti ini juga ya. Namun dialah stiker terbalik, tidak menggunakan isolasi. Namun bisa juga ditempel di mana saja. Nanti akan saya berikan tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam sukses. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, atau bisa dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan hal yang serupa, membutuhkan desain yang serupa. Demikian.